Aksi pencurian terjadi di Jalan Damai Raya, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023, sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Satu unit motor Vespa Sprint 150 berpelat yang terparkir di depan restoran Pempek hilang digasak komplotan maling. Pelaku berjumlah dua orang. Satu pelaku memakai atribut ojol, sedangkan pelaku lainnya memakai jaket biru dan helm berwarna hitam. Keduanya terlihat memantau situasi di depan restoran tersebut. Setelah dirasa aman, pelaku yang memakai jaket biru langsung membobol Vespa korban. Setelah berhasil dibobol, pelaku yang beratribut ojol menghampiri temannya dan membantu menstut Vespa tersebut. Korban pun melaporkan kasus pencurian tersebut ke kepolisian setempat.